Ketua Badan Pengurus Wilayah BPW Provinsi Papua Mansur melantik dan mengukuhkan Badan Pengurus Daerah DPD Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS Merauke periode 2022-2027. Selain pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Daerah DPD Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS Merauke, juga dilaksanakan pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang DPC Ikatan Wanita Sulawesi Selatan atau IWSS Merauke periode 2022-2027 dan Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Cabang Merauke periode 2022-2023 serta dilanjutkan dengan musyawarah kerja daerah Mukirda kelima bertempat di Gedung Ros Permai Merauke yang berlangsung selama sehari. Bupati Merauke Romulus Mbaraka dalam sambutannya berpesan agar pengurus yang baru saja dilantik untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta selalu berkoordinasi bersama pemerintah daerah, lintas sektor TNI dan Polri, Paguyupan, dan lembaga masyarakat adat, LMA, sehingga terciptanya kerukunan yang lebih baik antar sesama. Di mana warga Sulawesi Selatan merupakan bagian kekuatan dalam memacu pembangunan di Papua Selatan, khususnya Merauke. Bapak Bupati, sehingga saya harap persatuan di keluarga besar Sulawesi Selatan ini terus dipupuk, terus dijalin, terus diikat bersama-sama. Koordinasi dengan semua pihak dalam melakukan semua kegiatan. Pemerintah daerah, TNI Polri, antar paguyuban, antar pilar baik internal KKSS maupun dengan ikatan keluarga yang lainnya. Sementara itu, Ketua BPD KKS Merauke periode 2022-2027 Fadli Burhan dalam sambutannya mengatakan KKSS Merauke terdiri dari 11 pilar, satu ikatan wanita, dan satu organisasi mahasiswa dan pelajar yang merupakan sebagai wadah pemersatu di bumi Animham Merauke. Wadah untuk tempat kita berhimpun seluruh warga Sulawesi Selatan, khususnya yang ada di Merauke, harus menjadi salah satu paguyuban yang diperhitungkan. Satukan visi misi lewat Mukerda, lewat curah ide, lewat ajang sana ke orang-orang tua untuk meminta petunjuk, meminta saran, terutama doa. Burhan menghimbau agar seluruh warga KKSS di Merauke harus saling menghormati dan mengingatkan serta menghargai satu sama lain sehingga KKSS dapat menjadi paguyuban. Sehingga KKSS dapat menjadi paguyuban yang diperhitungkan di Merauke. Dari Merauke, Sheryl Mindip, kontributor iNews, melaporkan.